Selamat siang, berikut untuk pengujian kit inverter 16 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Ya, langsung saja kita uji di sini. Ya, di sini inverter sudah dilengkapi dengan LPD digital. Langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan. Ya, di sini setelah dinyalakan saya akan lihat untuk settingan dari inverter ini ya. Di sini di S1 sudah disetting di 24,5 volt dan S2-nya sudah disetting di 21,7 volt. Ada pula cara untuk setting LPD digital ini cukup mudah sekali. Kita cukup tekan seperti ini. Ya, setelah dia berkedip kita bisa tambahkan ataupun kita bisa kurangi. Di sini saya tinggal di 24,5 volt. Tunggu sampai berhenti berkedip dan secara otomatis dia sudah tersetting. Dan langsung saja kita uji di sini ya. Di sini saya akan uji dengan menurunkan tegangan untuk melihatkan settingan S2-nya atau batas bawah dari inverter ini. Secara otomatis inverter proteksi off ya, kemudian saya akan naikkan tegangan untuk lihatkan settingan S1-nya atau kembali on-nya inverter ini. Ya, di sini secara otomatis inverter kembali hidup dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban blower. Di sini yang selanjutnya saya akan menyalakan di jalur baterainya. Ini saya nyalakan. Setelah saya nyalakan di jalur baterai, kemudian saya akan membebani yang pertama kali dengan menggunakan beban pemanas ini. Di sini terbaca hingga 100-an watt, kemudian saya tambah lagi di sini. Terbaca sampai 200 watt lebih, kemudian saya tambah lagi di sini. Terbaca sampai 300 watt lebih, saya tambah lagi. Di sini terbaca sampai 500 watt lebih, kemudian saya tambah lagi. Di sini dengan menggunakan beban pemanas terbaca sampai 1200 watt lebih, dan saya ganti dengan menggunakan blower. Jadi ini menggunakan beban blower terbaca sampai 1400 watt lebih. Saya tambah lagi di sini. Terbaca sampai 2000 watt, saya tambah lagi. Ya, saya tambah sekitar 100 watt lebih menjadi 2100 watt lebih inverter protect off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.